Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Ganing Channel. Di channel ini kita menggarap cryptocurrency ataupun dolar ya. Kali ini saya bakal berbagi salah satu website Vouchat ya. Kita langsung saja, di sini kita persiapkan file scriptnya terlebih dahulu ya. Namun di sini kita harus persiapkan aplikasi CX File Explorer yang ini ya. Kemudian Kiwi Browser dengan Termux. Oke, untuk filenya kita persiapkan terlebih dahulu ya. File scriptnya kita cari, mana nih? Untuk nama filenya yang ini ya, deltapi.zip. File ini bisa kalian dapatkan di grup Telegram ataupun kalian bisa langsung download ya, karena link downloadnya sudah saya sediakan di deskripsi video. Kalian tinggal klik linknya saja, maka secara otomatis kalian bakal diarahkan masuk ke Blogger. Lalu di Blogger kalian cari ya untuk download file scriptnya. Dan seperti biasa di sini filenya kita ekstrak terlebih dahulu ya. Yang ini kita centang, kemudian kita klik lainnya ya. Lalu pilih ekstraksi ataupun ekstrak ya. Jadi filenya saya bakal ekstrak di penyimpanan telepon ya, atau di penyimpanan utama. Jadi saya cukup klik ekstrak di sini ya. Oke, selesai. Setelah itu kita cukup refresh ya. Dan setelah kita ekstrak dia dalam bentuk folder ya, yang ini teman-teman, nama foldernya deltapi. Ini bisa kita buka, isinya cuma satu ya, ada file bot.php dan file tambahannya itu bakal kita masukkan di Termux. Oke, kita langsung buka Termux, kita langsung jalankan file scriptnya ya. Seperti biasa kita cukup ketik cd spasi garis miring sd card garis miring, kemudian kita ketik nama folder botnya ya, nama foldernya deltapi, kemudian kita enter. Kita bisa ketik ls ya untuk memastikan filenya, kemudian enter. Oke, ada file bot.php ya. Nah sekarang kita cukup ketik php spasi bot titik php, kemudian kita enter. Oke, di sini file scriptnya secara otomatis bakal mengarahkan kita ya masuk ke website yang bakal kita garap. Oke, di sini saya sudah berhasil masuk ke websitenya ya. Jadi di sini saya sampaikan untuk kalian pengguna baru wajib ya untuk melakukan registrasi terlebih dahulu. Dan untuk registrasinya kalian bisa klik di sini ya, klik register. Untuk registrasinya di sini cukup simple ya. Kalian cukup memasukkan alamat Gmail kalian yang aktif ya. Saya sarankan yang aktif. Kemudian kalian buat paspor. Lalu kalian verifikasi reCAPTCHA ya di sini. Dan terakhir kalian cukup klik register, maka secara otomatis akun kalian dibuat teman-teman. Di sini saya skip ya. Di sini saya anggap kalian sudah melakukan registrasi ya. Oke, teman-teman, di sini saya sudah berhasil melakukan login ya ke dalam websitenya. Ini kita close terlebih dahulu ya. Oke, di sini kita bakal melakukan auto Vouchat ya untuk mendapatkan kripto. Namun di website ini auto Vouchatnya hanya menyediakan mode balance ya ini. Jadi untuk website yang ini tidak instan masuk ke Vouchat Pay ya. Kemudian setelah kalian melakukan registrasi dan berhasil login ke dalam websitenya, di sini sangat penting ya kalian atur profil terlebih dahulu untuk paymentnya ya. Kalian bisa klik di sini untuk logo burger. Kemudian di sini kalian pilih change profile ya. Change profile di sini kalian buka. Kalian perhatikan di sini ya, payment setting. Di sini kalian wajib untuk memasukkan yang namanya alamat Gmail yang kalian gunakan di Vouchat Pay ya. Jadi kalian cukup masukkan alamat Gmail kalian untuk Gmail Vouchat Pay ya di sini. Oke, selanjutnya kita coba kembali ke auto Vouchat. Di sini untuk anggota baru kalian wajib untuk memperhatikan yang namanya saldo koin atau token Delta ya, yang ini. Jadi di sini saya sampaikan terlebih dahulu, kalian tidak bisa melakukan auto claim kalau kalian tidak memiliki yang namanya saldo token ataupun koin Delta ya yang ada di sini. Kalian bisa perhatikan yang ini ya. Nah, untuk mendapatkan koin Delta atau activity point itu kalian harus mengerjakan yang namanya PTC ataupun shortlink ya. Untuk mengerjakannya kalian bisa buka di sini ya. Yang ini teman-teman, kalian bisa kerjakan shortlink dengan pay to click ya.
Oke, kita coba pay to click dulu. Untuk pay to click di sini ada 11 ya yang bisa kalian kerjakan, yang ini teman-teman. Di sini sebenarnya ada tombol visit ya, karena saya menggunakan pemblokir iklan, jadi tombol visit tidak muncul. Untuk yang belum paham, kalian bisa lihat ya video-video saya sebelumnya. Di sana lengkap ya cara mengerjakan PTC itu seperti apa. Oke, yang kedua di sini yang bisa kita kerjakan untuk mendapatkan token, bisa kita kerjakan bagian shortlink ya. Di sini kita coba buka terlebih dahulu. Nah, di sini ada banyak shortlink ya yang bisa kita kerjakan. Jadi ketika kalian mampu untuk mengerjakan semua shortlink yang ada di sini, maka kalian bakal mendapatkan banyak token ya yang ada di sini, teman-teman. Jadi token Delta yang saya miliki sekarang itu saya dapatkan di sini ya, dengan cara mengerjakan shortlink. Dan untuk mengerjakan shortlink tidak perlu saya perlihatkan ya, karena saya rasa di sini kalian paham ya bagaimana cara mengerjakan shortlink. Dan untuk anggota baru, kalian bisa klik di sini ya. Contoh ya, kalau kita mau mengerjakan shortlink OU yang ini ya, dengan reward 800 delta coin ya, kalian cukup klik visit ya. Kemudian kalian selesaikan step by step. Ini kalian harus menyelesaikan iklan ya. Kalau kalian berhasil menyelesaikan step by step, maka kalian berhak mendapatkan yang namanya token ya. Dan token itu yang bakal kita gunakan untuk melakukan auto voucher, teman-teman. Oke, kita coba kembali ke auto voucher ya. Jadi karena di sini saya sudah memiliki yang namanya koin atau token Delta sebanyak 17.967 koin ya yang ini. Jadi saya bakal langsung melakukan auto voucher ya. Dan untuk kripto atau token yang tersedia di sini lumayan banyak ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ada 20 ya. Lumayan banyak juga. Kemudian dengan estimasi token 17.967, saya bisa melakukan klaim kripto sebanyak 12 hari ya yang ini. Ini 12 hari. Ini untuk satu kripto ya. Contoh saya centang Solana. Saya bisa klaim Solana ya selama 12 hari. Kemudian kalau saya centang semua, itu saya hanya memiliki estimasi waktu klaim selama 14 jam ya. Jadi di sini terserah kalian, kalian bakal melakukan klaim kripto apa saja yang kalian suka ya. Karena script yang saya sediakan itu support ya semua koin yang ada di sini, kalian bisa klaim semua ya. Kemudian di sini ada juga yang namanya perkalian payment ya. Ini yang default kali satu ya. Kalian bisa unlock boosting. Untuk unlock boosting di sini memerlukan yang namanya activity point ya, yang di sini teman-teman. Di sini untuk perkalian payment cukup tinggi ya. Di sini ada kali 40 sampai kali 700 teman-teman. Tapi di sini untuk unlock point perkalian 40 perlu 75 poin ya di sini. Di sini saya belum memenuhi ya untuk membeli atau unlock postingan, karena activity point saya baru 45 teman-teman. Jadi saya bakal melakukan klaim yang standar ya, perkalian kali satu. Oke, kita langsung saja ya, kita langsung melakukan auto claim. Terlebih dahulu di sini kita harus pilih ya kripto apa saja yang akan kita klaim. Di sini saya coba pilih Doge, Digibyte, Dash, TRX, USDT, Solana, Sitichi dengan LTC ya. Untuk kalian terserah ya, pilih apa saja terserah. Oke, kita langsung saja ya untuk melakukan capture data. Untuk capture kalian bisa di sini ya, titik 3, kemudian kalian cari menu developer tools yang ini teman-teman, kalian buka. Oke, ini sudah jalan ya untuk capture-nya. Nah, sekarang kalian cukup klik launch voucher ya di sini. Kita klik. Oke, teman-teman, di sini untuk menu auto voucher-nya tidak ditampilkan ya, karena saya menggunakan yang namanya pemblokir iklan, dan untuk website ini tidak mengizinkan kita ya untuk menggunakan yang namanya pemblokir iklan. Oke, namun di sini saya tetap lanjutkan ya, ataupun kita bisa abaikan saja karena kita cuma butuh cuki dengan user agent ya. Oke, sekarang kita pilih tab di sini ya. Lalu kita buka menu developer tools.
Oke, ini kita close dulu ya. Selanjutnya kita klik di sini ya. Kita pilih apa saja untuk memperlebar tampilan saja seperti ini. Kemudian kita scroll ke atas, kita cari URL autovouchernya ya. Kalian bisa lihat yang ini. Ini adalah URL ya, URL autovoucher. Kita klik. Kemudian sebelumnya kalian pastikan berada di tab network ya di sini. Kalau tab network tidak muncul, kalian bisa pilih di sini untuk membuka ya. Ini banyak pilihan. Karena di sini saya sudah auto ya masuk di tab network. Selanjutnya usahakan juga kalian berada di tab header ya di sini. Kalau tab header tidak muncul, kalian bisa pilih di sini. Di sini juga sudah auto ya untuk di HP saya. Untuk headernya sudah auto ya. Jadi di tab header seperti ini, kalian scroll ke bawah, kalian cari user agen ya. User agen yang ini. Untuk value user agen, kalian copy, cukup tekan tahan sampai muncul copy value ya seperti ini. Lalu kalian klik. Terus kita paste di termuk, teman-teman. Kita paste di sini ya. Kita paste, kemudian kita enter. Sekarang dia minta cuki ya. Insert your cuki. Kita kembali ke Kiwi Browser ya. Masih di tab header ya. Kita cari cuki. Untuk cuki yang ini, teman-teman. Cukinya bisa kita klik dulu ya. Yang ini. Sama seperti yang tadi ya. Untuk value cuki juga harus kita copy dengan cara tekan tahan sampai muncul copy value ya. Seperti ini. Lalu kita klik. Terus kita paste lagi di termuk ya di sini. Kita paste. Nah, sekarang kita harus close website ya sama capture datanya. Untuk capture dengan website kita close ya. Sekaligus untuk Kiwi Browser sekalian kita close ya. Kiwi Browser saya close, kermudian kita kembali ke termuk. Sekarang kita cukup klik enter ya di sini. Delta Pay. Oke, di sini file scriptnya berhasil melakukan login ya. Oke, teman-teman, di sini untuk videonya saya skip ya. Saya bakal tungguin sampai file scriptnya berhasil melakukan claim ya. Oke, teman-teman, di sini file scriptnya atau file botnya berhasil melakukan claim ya. Kalian bisa lihat yang ini. Ini berhasil melakukan klaim 793 Doge, Solana, Digibyte, USDT, SETIC, DAS, LTC juga berhasil ya. Jadi di sini saya sampaikan kembali bahwasanya ini tidak instan ke voucher Pay ya. Jadi kita melakukan auto voucher di termuk di sini kalau kita memiliki yang namanya token ya. Terus ini saldo kalian bakal ditampung di websitenya, dan kalau sudah mencapai minimum withdraw, kalian harus melakukan penarikan secara manual ya. Oke. Saya rasa cukup, jangan lupa like, share, dan komen ya. Jangan lupa juga kalian subscribe bagi yang belum subscribe. Dan jangan lupa juga kalian tetap dukung ya untuk channel ini agar bisa tetap berkembang ya. Dan terima kasih juga sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya ya.